Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Tulis Channel. Salam syukur sedunia. Oke, perbandingan gamma dan wall senior. Tapi wall seniornya sudah saya jual, nggak ada, tinggal gamma Exergo. Ini katanya adalah 10.000 rpm dan suaranya seperti laler. Kenceng banget emang, tapi kalau menurut saya tajamnya juga tajam sih, semua itu kepotong, tidak ada yang tidak kepotong. Jadi kalau bikin detail ini bagus menurut saya, tapi juga harus diimbangi dengan skill. Perbandingan dengan senior, kalau senior itu suaranya saya nggak suka, suaranya itu terlalu berisik. Senior ataupun 1919 itu suaranya sangat berisik, tapi kalau untuk tenaganya menurut saya ya lebih kencengan ini sedikit lah. Ini kencang banget di tangan sampai kerasa agak geter gitu, teman-teman. Kalau senior itu berat, terus bodinya seperti clipper biasa. Mungkin kamu nggak akan kaget, tapi kalau kamu menggunakan Gamma Exergo ini pasti kaget, karena bentuknya didesain seperti ini. Dan menurut saya loh, ini ya nggak tahu kalau misalnya kamu beli, menurut kamu ini terlalu panjang. Seumpama bentuknya seperti ini nggak apa-apa lah, kalau misal di minimalisir ya segini. Ini berat karena ini kelihatannya bukan dinamo, tapi ini sebuah rangkaian trapo ya. Di ini transparan ini ada, bukan dinamo yang berputar, itu bukan kelihatannya seperti rakitan trapo seperti wall super taper corded seperti itu ya. Jadi seandainya pabriknya bikin ini agak pendek segini lah, ini dipotong gitu, terus skakelnya di sini atau skakelnya di samping sini, ini biar nggak natap bagian pundak. Nah ini terkadang kita waktu di bagian sini tuh udah natap pundak duluan, jadi nggak bisa leluasa. Andai kata pendek ini nggak apa-apa, tapi misalnya panjang pun nggak apa-apa kalau dibuat lurus gitu, jadi nggak akan natap sini. Ini bodinya terlalu begini ya, kurang begini menurut saya. Kalau misalnya ini agak begini, ini panjang nggak apa-apa tapi agak begini ya. Nggak ada mesin yang sempurna, memang sifat manusia selalu kurang. Dan ini mungkin dari pabrik sudah dirancang dengan khusus, atau mungkin pabriknya bukan tukang cukur ya. Jadi saya belum menemukan kenyamanan ini. Tapi kalau untuk rambut yang tebel-tebel ini kepotong semua, mampu. Tapi kalau untuk bikin gradasi saya masih belum bisa bikin ini, karena saya terbiasa motong menggunakan sistem sungkit, sedangkan mesin ini cocoknya itu untuk sistem tempel, teman-teman. Nah, ini harganya 2.400.000, teman-teman. Masih mahalan senior. Well senior sekitar 2.500.000, teman-teman. Nah, suaranya kalem seperti laler, nggak terlalu berisik. Tapi kalau wall senior itu, saya rasa kalau kamu beli wall senior rugi ya menurut saya, karena suaranya kenceng, apalagi kamu bukannya di desa, itu dianggap mesin kamu rusak, padahal mesin kamu masih bagus, masih baru, suaranya keras gitu, dianggapnya mesin kamu rusak ya, padahal kita beli mahal-mahal dibilang mesin rusak karena suaranya keras. Karena buka di kampung itu orang terbiasa, kebanyakan tukang cukur menggunakan mesin wall super taper corded, yaitu wall super taper kabel. Kan suaranya sipa, kalau kabel kan suaranya kan agak random, agak kalem ya. Terus ini baterainya cepat habis, sekitar 5 kepala udah habis. Nah makanya disediakan stand charger, jadi kita langsung bisa
colok saja tanpa kita repot-repot mencolokkan sini, kita taruh celup itu sudah bisa. Ya, makanya disediakan stand karena dia tenaganya kenceng, baterainya cepat habis. Seperti itu teman-teman kira-kira. Ya, itu perbedaan Well Senior dan Gamma Exergo. Cuman barangnya nggak ada seniornya, jadi ya, tapi saya sudah pernah memakai 1 tahun dan 1 tahun udah tumpul. Kalau ini sekitar 2 bulanan, nanti tumpulnya di pada pemakaian berapa bulan atau berapa tahun nanti, insya Allah kalau ada kesempatan waktu saya review lagi ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya dan sudah merequest bikinkan perbedaan senior dan gamma. Nah, ini maju mundurnya enak tapi terlalu keras menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau bol rakitan ini tenaganya kenceng, tangan sampai terasa geter gitu ya. Mantap, suaranya juga kalem. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.